Ini adalah pekerja-pekerja, lebih kurang 60 orang pekerja-pekerja tempatan yang diberhentikan kerja 24 jam notis oleh majikan ya, yang kira bertanggungjawab High Five telah memberhentikan mereka. Dan hari ini kita sampai di sini kerana kita menuntut gaji, tunggakan gaji dan juga pampasan rentik kerja kita. So hari ini kita akan buat mengikut siapa-siapa yang telah hadir pada hari ini, memulakan tuntutan kita di Jabatan Tenaga Kerja. So yang penting di sini ialah sebab sekarang di kilang semua production telah pun berhenti. Tak ada production lagi. Ada production punya orang sini, maintenance ada kan? Ada. Maintenance ada, sales pun ada, ada ramai lagi akan on the way. So semua telah berhenti. Pada 23 hari bulan, mereka telah diberikan satu surat mengatakan bahawa tidak ada lagi kerja di sini. 24 hari bulan pagi mereka pergi ke kilang, memang tak ada orang dekat kilang. Management tak ada, semua tak ada, hanya beberapa orang saja yang sedang menguruskan pembayaran setengah bulan gaji sahaja. So setakat ini kita hanya menerima setengah bulan gaji, betul? Betul. Okay. Dia belum, commission belum bayar lagi. Lagi setengah bulan gaji untuk bulan Jun pun tak ada lagi.